Persatuan Konsultan Indonesia atau Perkindo Jawa Barat ngelakonan rapat kerja daerah tahun 2018 di salah saji hotel berbintang di Kota Bandung, poe Kemis berang. Eta rakerdate diluhan ku Ketua DPP Perkindo Pusat, turta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa. Perkindo Jabar oge boga target sinergitas anggotana jeung sakumna stakeholder, utamana pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal kariksa salawasna. Persatuan Konsultan Indonesia atau Perkindo Jawa Barat ngalakonan rapat kerja daerah atau rakerda tahun 2018 di salah seji Hotel Bintang di Kota Bandung, poe Kemis berang. Eta rapat kerja daerah anu diluhan ku Ketua DPP Perkindo Pusat sarta Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa madungdengkeun sajumlahing program gawe Perkindo tahun 2018. Selesai program gawe anu jadi padung dengan Perkindo diantarana patali jeng sinergitas antara Perkindo jeng sajumlahing stakeholder di Provinsi Jawa Barat, utamana sinergitas jeng pemerintah Provinsi Jawa Barat minangkatarekah ngawangun wilayah Jawa Barat. Isu-isu program kerja yang akan dilaksanakan rakers ini salah satunya adalah peningkatan organisasi. Yang kedua adalah sinergitas antara Perkindo dan Provinsi Jawa Barat yang sudah disampaikan dalam sambutannya tadi oleh Pak Sekda bahwa kita ingin bersinergi dengan pemerintah Jawa Barat. Tentu saja bahwa sinergitas ini tidak bisa begitu saja, tetapi perlu ada komunikasi yang intensif dan koordinasi dari masing-masing. Kami dari beberapa badan usaha yang ada di Jawa Barat, lalu juga tentu saja di situ di dalamnya adalah didorong dengan tenaga ahli yang mempunyai kemampuan di berbagai disiplin ilmunya. Sejeroning itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa miharep eksistensi Perkindo di Jawa Barat bakal beki ngaronjat. Pangnak itu, Provinsi Jawa Barat kiwari, keur memejehna ngalakonan transformasi pembangunan infrastruktur anu rongkah, anu salah saiji komponena, nyaeta konsultan di NASA Gala Aspek. Hadir mewakili Bapak Gubernur ya, dalam rangka untuk memberikan apresiasi kepada Perkindo yang telah bekerja dengan baik untuk melakukan konsolidasi kepada organisasinya, khususnya kepada anggota untuk bagaimana pertama meningkatkan kualifikasi dan kualitas konsultan, yang kedua adalah meningkatkan kuantitasnya juga konsultan yang harus dibarengi juga dengan kerja yang baik. Atas dasar itulah maka kami hadir untuk memberikan support sekaligus apresiasi di mana Jawa Barat sekarang sedang melakukan proses transformasi pembangunan infrastruktur besar-besaran. Nah, salah satu komponennya untuk membangun infrastruktur besar-besaran adalah konsultan. Apakah itu di konsultan manajemen konstruksinya, konsultan menyangkut perencanaannya, konsultan mengenai pengawasannya. Iwa oge miharep Perkindo ilubiung dina rarancang proyek pembangunan anu rongkah di Provinsi Jawa Barat. Kukituna bisa ngaronjatkeun eksistensi di papada komunitas profesi sejena. Yuwana Kurniawan, Bandung.